Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan. Sampai hari ini kita kembali lagi di konten game dari Monster Museum di versi 4 yang paling terbaru, guys. Oke, nah jadi pada hari ini kita akan coba, guys, ya, untuk menyelesaikan salah satu side quest lagi, yaitu side quest dari toko furniture, ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tempat toko furniture, guys. Jadi kira-kira apa yang terjadi, ya, dan kira-kira kita mendapatkan item apa, guys, ya, di pada misi kali ini, ya. Oke, untuk lokasinya di sini, guys, ya, toko furniture. Dan harusnya item terbarunya itu ada di bagian di sini, guys, ya. Satu di sini dan satu di sini, ya. Harusnya nih, ya, di tempat yang kosong ini, ya. Oke, kita langsung aja dan kita ngobrol sama si mbak-mbak cantik ini, guys, ya. Oke. Ah, bisnis lagi gak laku belakangan ini. Kok museum lu selalu ada aja sih pengunjungnya? Oh, gua tahu. Pasti lu pakai tuyul buat nyolong pelanggan gua, kan? Masa sih, guys? Masa kita pakai tuyul, guys? Padahal kan kita ini, guys, ya, bangun museum dengan bagus banget, ya. Gak percaya ah gua. Coba bawain gua tuyul. Kalau gua mau lihat sendiri. Oke, berarti dia butuh tuyul. Dia gak percaya sama kita, guys, ya. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk memanggil untuk tuyul, guys, ya. Oke, langsung aja. Kalau nggak salah, gua udah ada beberapa sih, guys, tuyul, ya. Jadi kita langsung aja kasih ke dia kali, ya. Oke, untuk tuyul ini kalau nggak salah nih lumayan susah sih, guys, ya. Jadi kita mesti dapetin kantong emas, guys. Jadi benar-benar susah banget, ya. Coba, ya, gue mau cek dulu, guys, ya, apakah kita sudah berhasil untuk mendapatkan tuyul, ya, dari sebelumnya, ya. Kayaknya sih udah ada, guys. Cuman gua nggak pakai, guys. Oh, kayaknya udah nggak ada, guys, ya. Soalnya buat di misi sebelumnya, guys, udah pernah kepake, gak sih? Oh, ada. Untung aja, ya. Jadi gue udah siapin satu, guys. Nah, tuyul ini kita mesti dapetin kantong emas, ya. Kantong emas ini dapat dari tempat ini, guys, ya. Tempat membangun dari si kakek katak ini, ya. Oke, jadi kita langsung aja keluar sini. Dan kita langsung aja kasih tuyul ini, guys, ya, supaya dia percaya nih, guys, ya, sama kita nih, ya. Tapi aneh juga, ya. Padahal kan dia ini salah satu monster, guys, ya. Oke, langsung aja kita kasih nih, guys, ya. Apakah dia ketakutan, guys? Jadi tuyul itu kayak gini. Kayaknya nggak ada kekuatannya. Tuh kan, bener kan? Padahal kan kita ini, guys, ya, bangun bisnis museum itu dengan normal, ya, tanpa adanya ilmu-ilmu goib, ya. Tapi pasti lu pakai cara lain. Ini orang nggak percaya, guys. Bawain gua Sphinx juga, ya. Gue yakin lu nyembah-nyembah dia buat bikin lu tajir. Lihat, guys, ya, ini orang nggak percaya sama kita, guys. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membawakan Sphinx, ya. Dan di Sphinx ini lumayan susah, guys, ya, karena di sini kita butuh untuk dapetin dumbbell, guys. Tapi kalau nggak salah dumbbell gue udah ada satu sih dumbbell, ya. Jadi kita akan coba, ya, ke bagian sini kita, guys. Setahu gue udah ada dumbbell satu. Setahu gue. Jadi kita coba aja, ya. Oke, dumbbell. Setahu gue ada, guys. Gue dapet dumbbell satu, guys. Ya gak sih? Apa udah nggak ada, ya? Wah, kalau nggak ada berarti gue mesti cari dulu, guys, dumbbell, guys. Tapi setahu gue ada deh dumbbell. Bentar, guys, ya. Oke, guys, jadi ternyata nggak ada, ya. Jadi gue mesti siapin, gue mesti ambil dumbbell dulu, guys, berarti, guys. Oke, jadi kita akan coba dulu, guys, ya, buat dapetin dumbbell ini. Dumbbell ini dapet di mana, bang? Dumbbell ini dapet dari tempat main basket, guys. Jadi basket ini lumayan susah, ya. Jadi gue akan coba grinding dulu, guys, ya. Cuman kita coba aja nih, kita coba nih, ya. Kita coba, guys. Gapapa, guys. Kita coba, guys. Tapi setahu gue dapet dumbbell satu deh. Tapi buat apa, ya? Gue lupa, guys. Buat apa gitu, ya? Gue lupa, guys. Oke, langsung aja. Kita main basket. Ini tangannya. Tangan si bro basketnya ada dua, guys. Forearm nih, ya. Oke, langsung aja. Kita di sini nih, gue udah lupa banget nih main basket, guys. Kita coba aja, ya. Dapat satu, guys. Oke, langsung aja. Ini gue udah hafal banget, ya. Ini kalau nggak salah di sini, guys. Ya nggak sih? Aduh, salah, guys. Bukan situ, ya. Ini kalau menurut gue basket ini lumayan susah banget loh, guys. Jadi kita mesti dapetin dumbbell di sini, ya, kali ini, guys. Ya elah, nggak dapet loh, guys. Sini kah? Di sini kah? Eh, nggak. Eh, di sini deh. Sampai sekarang gue masih belum hafal sih, guys. Ini lumayan susah banget sih kalau menurut gue, ya. Ya elah.
ini gak sih? Ya, kok kayaknya beda guys ya? Iya, kayaknya beda ya. Yaelah. Oke, langsung aja kita coba lagi guys. A few moments later. Oke guys, jadi di sini gue udah coba-coba untuk mainin basket-basket ya. Di sini gue udah dapetin bahan dumbbell waktu itu ya. Dan ini gue juga udah coba juga buat dapetin si Spinks ini ya. Oke, nah sekarang kita akan coba aja guys langsung ke tempat Tokoh Furniture untuk menyelesaikan side quest dari Tokoh Furniture ini ya, dengan kasih dia Spinks. Yang katanya dia ini percaya kalau Spinks ini yang membantu kita supaya sukses banget di museum kita ya. Jadi dia kayak nggak yakin banget guys sama kita ya. Oke, nah di sini kita langsung aja guys, kita kasih ke tempat si Toko Furniture-nya. Ini kita kasih ke dia guys ya, supaya dia nih percaya ya. Karyawan Toko Furniture. Oke, kita kasih ke dia. Gak mungkin, mereka gak punya kekuatan. Oke, kali ini gue percaya sama lu. Oke, kita tawarkan guys ya untuk beli produknya ya. Serius, oke. Gue akan kasih lu diskon, cek produk terbaru kita nih. Oke, jadi inilah guys ya, mungkin akhir dari side quest dari Toko Furniture ya. Jadi di sini kalau kita lihat harusnya kita sudah open beberapa furniture baru gak sih? Kalau nggak diskon guys ya, kalau nggak salah ya. Coba-coba. Oh iya guys ya, jadi mungkin ada beberapa yang baru ya. Coba nanti gua akan cek video ini ya. Nanti gua akan coba tulis di sini ya, mungkin ya kira-kira ada apa aja sih guys yang baru ya. Jadi di sini ada kayak sofa ya, sofa bekas, sofa-sofa biasa, sama ada sofa mewah. Terus di sini ada ranjang bekas, ranjang biasa, sama ranjang mewah. Terus di sini ada lemari tua, lemari sama lemari mewah. Terus ada meja kecil tua, meja kecil, meja mewah. Terus ada dispenser ya, dari yang kecil sampai yang gede, listrik. Terus di sini sampai kulkas yang sampai ke kulkas mewah. Di sini ada toilet ya. ada kloset mewah dan ada kloset jongkok. Ini kloset mewah ini keren juga nih guys ya. Ini ada kayak pencetan yang gitu ya. Jadi ini adalah item-item yang bisa kalian dapatkan untuk dekorasi tempat rumah kalian ya. Jadi kira-kira itu aja guys ya untuk video kali ini. Jadi kalau gue cek di side questnya seperti udah gak ada lagi guys ya. Jadi semuanya udah selesai semua ya. Jadi ini adalah side quest terakhir di versi 4.0. Jadi kira-kira sampai sini dari video kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton. Jadi itu lagi secara untuk menyelesaikan side quest dari Tokoh Furniture. Jadi lumayan sulit juga sih. Apalagi kalau kalian nih pengen untuk dapetin si Spinks ini ya. Karena kita butuh untuk mainin basket guys ya. Supaya kita bisa dapetin dia gitu guys. Tapi kok nggak ada guys ya? Bentar guys. Spinks. Oh iya guys ya, gue lupa masukin dia ke ini dong. Gue lupa masukin dia ke research guys. Ya udahlah nanti udah guys ya. Jadi sini ya. Jadi yang susah ini ternyata tuh hanya cuman mainin di basket aja sih guys ya. Cuman dapetin si dumbbell ini ya. Itu kalian bisa dapetin di basket ini ya. Oke, jadi sekian tuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys ya. Dadah. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game.